Dua waktu untuk monitor harga emas. Untuk monitor harga emas, guru emas saya pesan, kita cuma perlu monitor harga emas hanya dua keadaan saja, iaitu yang pertama, bila nak beli emas dalam jumlah yang besar sekaligus, atau yang kedua, bila nak jual emas itu. Jika nak jual emas bila harga tengah tinggi dan kita nak jual sebab nak pakai duit, jual je emas tu. Harga emas confirm akan ada naik turun sepanjang masa. Cuma nasihat guru emas saya, lepas jual jangan pedulikan lagi pasal harga. Kita kena kawal emosi. Jangan biarkan emosi kita bergerak naik turun macam harga emas. Tapi bagi siapa penyimpan emas tegar iaitu gold saver, mindset penyimpan emas sebenarnya tak peduli sangat tentang naik turun harga emas. Yang dia tahu, jumlah gram dan kepingan emasnya bertambah. Soal harga, dia tak peduli sebab dia tak nak habiskan masa dan bazirkan emosi dengan pergerakan harga emas. Dia tak nak jadikan emosi dia seperti graf harga emas. Kejap naik, kejap turun.